Langsung ke stun saya melihat ada Fanny. Dan Fanny kalau misalnya di pick beneran, ini bakal menjadi ancaman banget untuk Selena dan juga Yisun sini. Tapi enggak, Saber ternyata muncul untuk teman-teman Red Bull Rebellion. Ini juga ada hero-hero fleksibel. Sabernya bisa menjadi jungler atau bisa Benedetta jadi jungler. Tapi kalau Kimi, gue rasa dia bakal tetap ada di gold lane. Dan Kajanya yang berada di arah support. Tinggal tergantung siapa yang akan jadi jungler ya, apakah Benedetta atau Saber. Tapi merespon hal tersebut, PUBG Esports kali ini berkesempatan untuk mendapatkan satu hero terakhir mereka. Mereka masih belum memiliki roamer. Kalau melihat hal kayak gini, mungkin Popol Kupa itu bisa menjadi jawaban. Karena dengan ada Saber yang suka mindik-mindik, butuh banget yang namanya vision untuk map. Walaupun ada Selena, tapi dengan ada Popol Kupa tentunya menambah trap, membuat pergerakan dari Saber bakal sulit. Tapi ternyata Lapu-Lapu menjadi shadow pick kali ini dari teman PUBG Esports. Dan yes, pick dari Lapu-Lapunya, Choji. Oke, romernya udah pasti tamu sini kayaknya. Untuk offlane-nya sudah ada Lapu-Lapu, karena dari sisi gold lane juga sudah diisi sepertinya sama Lunox. Dan untuk mid lane-nya sudah ada Selen tamu, dan untuk jungler sih seperti itu ya kalau menurut mata ninja Joji. Cuman melihat dari Red Bull Rebellion, oke, Saber jungler kita juga sudah lama sekali udah nggak ngeliat Saber jungler, dan ternyata sudah turun lagi di tangan Red Bull Rebellion. Mungkin alasan tadi juga gak, kenapa nggak pick Fanny, ya nggak bakal jadi surprise banget sih, karena nggak di last pick banget gitu loh, yang dimana last pick banget ini dipegang sama PUBG Esports. Tapi pada intinya kalau kita lihat dari draftnya, Choji lebih suka draftnya Red Bull Rebellion, karena menurut Choji draft mereka lebih, bisa dibilang lebih stabil, lebih overall fleksibel, dan bisa dibilang lebih enak untuk di combo-womboin. Tapi kalau menurut Cimomo gimana, Cimomo? Aku lebih suka juga sih sama Red Bull Rebellion, karena mereka punya Kimi, mereka punya Burst, mereka punya Saber sebagai lockdownnya, Kaja juga di sini sebagai lockdown yang akan melengkapi teman-teman dari Red Bull Rebellion. Tapi kita akan melihat seperti apa usaha dari teman-teman PUBG kali ini dalam menghalau poin 2-0 dari teman-teman Red Bull Rebellion. Tentunya di game yang kedua masih ditemani oleh Momochan, Choji, dan juga ada Gioni. Iya, thank you Cimomo. Dan mereka sudah berada di posisi masing-masing. Sudah ada Cheese XOLO, WJ juga akan head to head tentu saja. Dan membiarkan dari Yisun Shin milik Evil langsung melakukan farming. Belum ada harassment yang dilakukan oleh WJ seperti game pertama. Terlihat di area bawah, Choi-nya mendapat tekanan yang sangat-sangat besar, karena ada Lei dan juga Poisi yang sangat-sangat mengganggu pergerakan mereka atau pergerakan Choi itu sendiri. Jadi Choi mau gak mau mesti harus mundur ke arah belakang. Tapi lihat, Poisi gak membiarkan hal itu terjadi. Tapi dari sisi Sugar sendiri, dia masih tenang-tenang aja, masih coba untuk farming dulu. Dan cutting ini yang dilakukan oleh Poisi sangat-sangat baik sekali, cuma iya, kali ini cutting yang dilakukan oleh Poisi kali ini bakal coba untuk memaksimalkan pressure di area bawah. Kali ini Choi harus berhati-hati karena udah low banget, sedangkan Poisi bakalan coba tarik ulur terlebih dahulu, tapi terkena satu molten sight dari seorang Poisi. Choi harus mundur ke area belakang tentunya, dan gak mau memaksakan teamfight bersama dengan seorang Poisi di area bawah. Sementara ada di atasnya, ini Lunox-nya bakal memberikan pressure tentunya. Di area mid-nya bakal coba diisi sama seorang Cheesecake, dan juga kalau kita lihat ada Lei yang langsung dari misalnya connect karena seorang WG, tapi WG-nya masih bisa survive. Swallow pun bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, nggak mau tuh memaksakan teamfight di area mid-nya. Dari kedua tim bisa dibilang PUBG mereka lebih unggul karena mereka mempunyai early pressure dengan seorang Selena di sini. Dan apalagi Ray, kalau udah punya level 4 gas assault, ini perlu diperhatikan sama teman-teman dari Red Bull Rebellion. Gio. Ya, ini mesti banget menjaga Azua-nya. Tapi lihat, Azua udah mulai aja digengking oleh ada Evil dan juga Ray. Tapi Turtle yang pertama sudah mulai dipok oleh kedua tim. Sudah ada Sugar Ana, sudah ada Poisi juga. Tapi lihat dari seorang Cheesecake, udah terkena triple sweep. Tapi malahan dari Saber-nya harus tumbang, walaupun bisa mendapatkan satu poin kill. Tapi itu gak baik-baik. Final blow dikeluarkan. Hampir saja Lele yang masuk ke dalam tubuh seorang Choi kali ini. Dan akhirnya mereka harus mereset ulang lagi keinginan mereka untuk mendapatkan Turtle yang pertama ini. Karena nggak ada retribution dari Sugar ataupun gak ada retribution juga dari Evil, karena Evil jaraknya cukup jauh berada di atas. Untuk Sugar dikeluarkan hanya untuk memegang vision juga, dan satu maksimum charge hampir saja mengenai dari Evil, tapi satu outer turret diamankan oleh teman-teman dari PUBG. Tapi lihat dari swallow-nya kali ini mencoba dibakar Evil. Evil yang gak bakal mungkin selamat karena Saber datang membantu dengan sangat cepat. Dan lihat ada benefit fighter juga, Azua akan menjadi target berikutnya, swallow juga, dan tersisa Sugar sendirian di arah atas sana dan harus mundur
supaya tidak menjadi 3 member yang hilang. 2 member ini udah gak baik banget untuk teman-teman Red Bull Rebellion. Dan kali ini Pals yang benar-benar menguasai banget di area early. Bone Symbol dari WC kali ini mencoba memukul mundur teman-teman dari Pubs Esports. Kalau kita ngelihat ini memang early-nya bisa banget dipegang sama teman dari Pubs. Dan mereka benar-benar mengungguli, memaksimalkan potensinya di 5 menit pertama. Apalagi Cheesecake udah dapetin double kill tadi dari seorang Cheesecake. Dari seorang Azua, maksimum charge-nya tidak mengenai ke arah seorang Cheesecake. WJ pun, kalau kita ngelihat tadi dari seorang Kufranya, masih mencoba untuk mencari momentum. Konekin satu buah Tyrant Revenge ke arah seorang Lee, tapi belum mengenai ke siapa-siapa dari seorang WJ. Dan bahkan ini Lee-nya masih benar-benar ngasih pressure dengan membiarkan Abyssal Arrow-nya connect ke arah member-member dari RBR sendiri. Ya, si Momo, dan ya kita lihat juga dari menit keempat ini udah berjalan, Turtle-nya masih dicuekin begitu aja, belum ada inisiasi ke sana, bahkan Abyssal Arrow-nya belum connect pada siapa-siapa juga, dan mereka udah mencoba mengarah, bahkan ada masih memecah, tapi lihat di arah depan sana, terus swipe yang masuk, Lei kali ini gak bakal mungkin bisa kemana-mana juga, dan akhirnya tumbang untuk pertama kali, tapi itu membuka space yang cukup lebar bagi teman-teman Fast Support mendapatkan Turtle yang pertama. Dan ya, ini pergerakan yang cukup terlambat, Swallow-nya udah mencoba untuk diganggu aja, udah ada di adjustment, tapi lihat, dari seorang posisinya masih cukup selesai, Brave Fighter dikeluarkan, benar-benar penjemputan yang sangat baik, walaupun Inferno-nya juga sangat tertutup, dan lihat, dari cincinnya harus tumbang di tangan Benedetta walaupun bertukar nyawa juga, tapi ini poinnya bagus banget untuk Rebel Rebellion. Evil harus tumbang untuk kedua kalinya, Cimo. Yes, dan kali ini kalau kita lihat memang sebenarnya pertukaran demi pertukaran, tapi Sugar benar-benar terlihat kuat banget dengan seorang Saber di sini, triple sweep-nya selalu on point, dan bahkan bisa dibilang kayak meskipun dia sekali ngedash masuk itu selalu mendapatkan point kill gitu loh untuk seorang Sugar. Tapi kali ini aku bisa bilang di game kedua pas benar-benar mereka kuat banget, mereka benar-benar kayak maksimalin potensi mereka dengan ada Selena, rotasinya benar-benar nggak berhenti dari Pubs, dan ini yang membuat RBR mulai kewalahan nih, Choji. Ya, dengan rotasi yang dilakukan sama Pubs ini benar-benar berbahaya banget, karena lagi fokus-fokusnya banget nih Pubs sama yang namanya turret, sama yang namanya objektif, dan benar-benar diharas banget habis-habisan. Karena sebenarnya kalau dilihat dari draft-nya RBR, mereka memang masih kekurangan damage untuk di early-nya sih kalau menurut Choji. Karena ada Benedetta, oke, damage-nya sudah ada memang. Tapi kita lihat dulu, ada Saber, ada Kimi, yang dimana mereka adalah item dependent. Dimana Saber biasanya masih membutuhkan Endless Battle dan juga Blade of Despair. Kalau Blade of Despair itu sudah pasti harusnya dengan damage maksimal mungkin untuk melakukan triple sweep gitu kan. Apalagi dari seorang Saber sendiri di game kali ini tidak mengamankan yang namanya execute, lebih ke arah retribution, yang dimana item sangat-sangat diperlukan banget untuk bisa one shot kill kepada tim Pubs. Sementara untuk key player-nya dari RBR, sebenarnya kalau misalnya lihat dari mata Ninja Choji, lebih ke arah Kimi yang dipakai sama Azula. Karena kenapa damage di saat untuk arah late game-nya Saber, oke, damage-nya memang besar sekali, tapi ingat, itu adalah single target yang dimana saat sudah tidak ada triple sweep, berarti Saber tidak bisa melakukan banyak hal, dan kebanyakan pasti bisanya hanya mundur saja sampai menunggu cooldown dari ultimate-nya ataupun triple sweep-nya sudah balik, dan akhirnya Kimi harus bisa banget menjadi damage asuransi di arah late game untuk tim RBR, yang dimana untuk early-nya berarti pas masih dipegang dengan sangat baik si Momo. Iya, dan memang itu memegang kunci di early-nya merupakan kunci penting ya buat teman-teman dari Pubs sendiri. Yes. Dan ini memang sedikit sulit karena Azula-nya juga udah kepikau sekali, tapi WJ pun kalian udah ketahuan, dan bahkan lihat meskipun sempat melakukan title race tapi nggak bisa menumbangkan Lee dan juga seorang Ray, langsung hilang begitu saja rumor dari teman-teman RBR kali ini. Pubs Esports terlihat kuat di game yang kedua, ini bakal menjadi PR yang cukup keras untuk teman-teman RBR. Tentunya mereka harus drag game ini ke arah late game, tapi mereka pun harus berhati-hati karena dibawa ke arah late game Cheesecake pun ini udah mulai menggila. Udah level 7 juga dari seorang Cheesecake. Dari Sugar harus berhati-hati karena dia enggak terlalu tanky, dia squishy banget. Bisa jadi itu makanan cukup mudah, tapi WJ kali ini masuk dengan Tyrant Defense, connect ke arah seorang Cheesecake, tapi Cheesecake-nya masih bisa benar-benar di backup oleh teman-teman dari Pubs, dan bahkan WJ pun yang harus tumbang. Meanwhile, kalau kita lihat dari Azua, benar-benar pukul mundur oleh seorang Cheesecake, masih memcharge yang gak connect, selalu langsung menarik ke arah Divine Judgment-nya ke arah seorang ke sebuah turret, dan bahkan masih bisa ditumbang, tapi bakal pertukaran lagi karena Swallow-nya masih bisa ditumbang, tapi Sugar langsung mencari kompensasi, dua ditumbangkan dari teman-teman Pubs, dan ini menurut aku agak sedikit rugi karena Pubs masih bisa ngedapetin turret di area bawah, Gio.
Bener banget, dan itu war yang sebenarnya nggak baik banget untuk Red Bull Rebellion. Mereka banyak banget kehilangan objektif ataupun kehilangan member. Walaupun Sugar-nya bisa mendapatkan satu poin kill, tapi Rainer Revenge dan Tyrant Rage yang benar-benar on point kepada seorang Poizy. Mencoba untuk diberikan penetrasi juga, Montez Joker dikeluarkan untuk memberikan damage karena Sugar juga. Dan Sugar kali ini masih bisa mendukung belakang, tapi malahan dari Azoa-nya yang harus tumbang di area depan sana karena Evil datang tepat waktu dan membuka lagi space yang besar untuk mendapatkan turtle yang kedua. Tapi diam-diam seorang Choi di situ menjalankan objektif dengan sangat baik, menjalankan peran assassin yang sangat-sangat tepat. Final blow dikeluarkan hanya untuk clearing minion, hanya untuk kabur karena tiga member dari Pubs kali ini langsung mencoba untuk ganking. Ada Evil di arah sana, sudah ada missile trap juga yang terkena, tapi Choi dengan mobilitas yang sangat tinggi langsung bisa mundur ke area belakang si Momo. Iya, sementara kalau kita lihat maximum charge yang benar-benar horse on point sih dari aku, menurut aku dari Azul sendiri, karena dia bakal menjadi eksekutor terakhir gitu loh untuk teman-teman dari Red Bull Rebellion. Bukan seorang Choi, bukan seorang Sugar, karena Sugar bisa aja masuk melakukan eksekusi dan di follow dengan cukup baik. Tapi beda ceritanya kalau Azul-nya tumbang, ini bakal sedikit berat buat teman-teman dari Red Bull Rebellion. Sementara Evil masih membuka vision yang benar-benar terang banget buat teman-teman dari Pubs di sini dengan ada Mountain Shocker, tapi WJ tumbang lagi dan lagi untuk yang ketiga kalinya. Ini gak baik banget dari seorang WJ, dia bakal ketinggalan level cukup jauh. Lihat, dibandingkan sama Poizy aja, itu bedanya udah 3 level dari WJ. Dia gak boleh tumbang terus-menerus, ini bakal sulit banget. Apalagi kalau kita lihat dari Red Bull, mereka gak punya sandbag yang benar-benar bisa gantiin gitu. EXP lanernya jatuhnya ke Kaja. Jadi ini bakal jadi PR, Kajanya kayaknya benar-benar harus bikin item defensif atau enggak. Dari tim RBR mereka mau bermain secara objektif, nge-pressure dengan ada split push meta yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari RBR mungkin menjadi jawaban juga untuk tip Red Bull Rebellion dia. Ya benar banget sih Momo, dan memang seperti itu harusnya yang terjadi. Tapi kelihatan travel swap ke arah seorang Evil dan ini nggak baik banget. Dari jungler harus tumbang, WJ masih bisa selamat. Dan Ray kali ini udah dapat keadaan yang tidak sangat baik. Sugar mencoba beberapa kali late, tapi lihat Cheesecake dengan sangat baik untuk membackup. Bisa lorongnya gak connect, tapi tershutdown sudah dari seorang Saber. Lane-nya head to head dengan WJ, tapi WJ masih bisa bertahan. Tapi enggak seperti itu, Cheesecake juga mendapatkan penetrasi yang besar dari Azoa. Bahkan Azoa mendapat satu poin kill, 3-3. Cukup balance. Dua jungler dari kedua tim harus tumbang satu persatu. Walaupun Lordnya sudah mulai muncul dalam waktu 5 detik saja, mereka harus mereset lagi, mereka harus ngambil beberapa objektif lagi, mereka harus coba untuk bertanding ataupun team fight dengan sangat rapi. Nggak boleh sampai kecolongan seperti tadi, karena itu bakal efeknya rugi bandar banget sih Momo. Iya benar. Nah ini yang kerugian yang menurut aku kayak ditabung sedikit demi sedikit, makin lama ruginya makin banyak ya. Tentunya ini cukup berbahaya, dan buat teman-teman Red Bull Rebellion mereka juga harus secepat mungkin mencari solusi. Karena kalau WJ ketumbang terus, ini menurut aku kayak eksekusinya buat RBR nggak akan mulus sih. Yo. Iya benar banget sih Momo. Dan ya teman-teman, kita lihat dari WJ udah maju sampai depan sana, bounce symbolnya juga dikeluarkan, tapi itu nggak ada damage yang diberikan oleh teman-teman RBR, bahkan Cheesecake masuk, bahkan Poizy juga dengan sebuah penetrasi yang dilakukan. WJ masih coba untuk selamat, dan ini nggak baik banget untuk teman-teman Red Bull Rebellion. Mereka di counter, mereka di press lagi, bahkan sebuah lele kena keberadaan seorang Swallow. Mountain Shocker dikeluarkan, hampirnya Swallow-nya tumbang, untung masih bisa selamat, dan terbuka lebar celah untuk Pubs Esports mendapatkan Lord yang pertama kali ini. Cuma pada Lord yang masih bisa diamankan oleh Pubs Esports. Masih mau lebih lagi, Brave Fighter dan Cheesecake mencoba untuk menumbangkan WJ ataupun Sugar depan sana. Dan yes, mereka masih mau mundur lagi. Mereka mau sabar karena Lordnya sudah berjalan ke area atas. Iya, sementara untuk itemnya sudah up nih di menit yang ke-10 sembari Lordnya berjalan ke area atas Choji. Oke, dilihat dari itemnya, Kimi sudah mengamankan Ice Queen One. Abis itu udah oke, silakan Jimomo. Iya, Poizy kali ini bakal coba dihentikan karena ada satu triple sweep dari Sugar. Dan bahkan lihat dua lawan satu aja, gak bisa numbangin Poizy kali ini. Meskipun kita lihat dari Poizy-nya udah 7000 save juga, sudah ada Bloodlust, lalu ada War Axe, dan bahkan dipukul mundur begitu aja. Ini aku bilang Cheesecake-nya benar-benar akan mengerikan banget di arah late game. Sugar pun bisa ngedapetin Ray, tapi itu gak akan lama karena lihat dari seorang Cheesecake kali ini mau gak mau harus ditumbangkan juga, karena dari seorang Cheesecake bermain terlalu jauh, gak ada yang bisa nge-cover juga dari teman-teman Pubs. 1-1, tapi ditambahkan 1-1 jadi 2-2. Dan bahkan kalau kita lihat dari Pubs, ini harus berhati-hati sih, karena
mereka nggak boleh terlalu overcommit. Mereka benar-benar unggul banget sekarang. Perbandingan networknya tuh 4.000 di menit yang ke-11. Tapi menurut aku untuk setup team fight-nya ini benar-benar masih dipegang banget sama teman-teman dari PUBG. Sekarang Poizy udah mulai tebal banget. Cheesecake udah berani banget untuk masuk sampai dive in ke arah inhibitor. Berarti dia benar-benar pede banget sama item yang dia punya. Dan ini membuat RBR mungkin sekarang bakal lebih ketar ketir, Gio. Benar, aku ini udah nggak bisa waktunya lagi untuk berharap kepada Sugar. Memang Sugar memberikan satu triple swipe bisa langsung instant kill, tapi Azua harus menjadi harapan bangsa yang paling agung. Nggak boleh tapi kok sering-sering seperti ini. Bahkan dari replaynya, Azuanya tumbang dengan cara yang tidak baik banget, Choji. Kalau misalnya Choji bisa bahas replay, silakan. Oke, sebenarnya kalau dilihat dari kill yang ada, dari sabernya seorang Sugar ini udah benar-benar oke banget. Tapi ingat, kill itu bukanlah objektif. Dimana yang jadi objektif adalah base start. Tetapi ngelihat dengan Azua, dengan performa yang dari tadi maksimum charge kurang on point, terus juga positioning juga kurang pas, ini bisa jadi suatu, apa ya, bisa dibilang kerugian bagi RPR. Karena kunci damage-nya RPR ini memang dari Azua. Karena kalau killnya Sugar banyak, memang banyak. Karena dia bisa one-shot kill banyak banget player dari PUBG. Tapi kalau misalkan ada satu hero aja ditumbangin, tapi team fight-nya kurang oke, ataupun short damage-nya kurang oke, itu yang membuat RPR juga harus mundur di saat lagi melakukan team fight, Cimomo. Iya, yes, jangan terlalu gegabah juga sih ya sebenarnya untuk team fight-nya. Yeah. Kali ini benar-benar harus diperhitungkan, dikalkulasi dengan cukup baik. Apalagi kita tahu RBR ini adalah damage dealer-nya yang dipegang adalah seorang Saber dan juga Kimi yang gak terlalu tanky, yang benar-benar positioning-nya harus diperhatikan banget. Apalagi kita tahu Sugar, sekali dia masuk ke triple sweep, dia gak punya, mereka gak punya Matilda, mereka gak punya Rafaela. Jadi udah pasti sekali masuk gak bakalan bisa keluar dengan cukup mudah. Cheesecake, memberikan pressure kali ini ya. Langsung ada River Fighter ke arah seorang Swallow. Tapi kalau kita lihat WJ yang akan ditumbang pertama kali, karena mereka tahu dari WJ-nya gak akan bisa di cover dengan cukup baik. Sementara Choi bakal coba untuk melakukan distraction aja di area atas. Seperti yang aku bilang, strategi split push ini selalu benar-benar bisa dimaksimalkan ketika emang kondisinya lagi tidak diunggulkan. Namun di sisi lain, ternyata Sugar pun yang menjadi main dealer, damage dealer dari Red Bull Rebellion bakal ditumbuhkan begitu saja. Ini bitter threat ditukar dengan ini bitter threat turret, tentunya bakal menjadi jawaban untuk teman-teman dari PUBG, Gio. Betul banget, ini gak baik banget untuk Red Bull Rebellion ya. Mereka udah masuk ke menit 13 tapi Azuanya masih belum perform dengan sangat baik. Ini membuat PR besar bagi Red Bull Rebellion. Bagaimana seorang WJ bisa memanjakan Azua? Tadi sempat kita lihat Revenge, Siren Race-nya on point ke 3 pemain dari PUBG Esports. Tapi sayang, damage yang diberikan Red Bull Rebellion gak ada follow up-nya. Dan itu yang sebenarnya nggak diharapkan oleh Red Bull Rebellion. Apalagi kali ini Lord yang sudah enhance sudah mulai muncul di tengah-tengah lane of down. Lagi dan lagi WJ berada di depan sana di arah bawah, dan Mountain Shocker dikeluarkan tentunya memberikan info supaya WJ nggak bisa semenau. Oh, aku tidak lihat dari WJ, tapi sementara itu udah tak di fine judgment ya, ditarik Lunox harus hilang. Sugar kayu ke arah depan mencoba mendapatkan evil, tapi damage dari seorang evil kayu udah sakit banget. Immortalnya pecah, mencoba untuk mendapatkan satu evil di depan sana. WJ terus membantu dan ternyata evil pun masih bisa selamat, tapi Cheesecake di depan sana atau perlu bisa menang, dia selalu banyak lagi. Tapi Poizy dengan Inferno-nya, Azua, what are you doing? Winter can't save the day kah? Tapi ternyata dari evil juga harus tumpah, dan Azua harus tumpah keempat kali. Ya, Cheesecake ketemu lebih, dan Benedetta dari seorang Choi juga harus hilang. 2-3, dan itu gak baik banget. Oh, triple swap lagi dan lagi. What a play dari Sugar. Benar-benar menggendong dengan sangat baiknya. Triple swap yang mengangkat derajat dari lapu-lapu akhirnya membuat teman-teman di PUBG Esports langsung kehilangan 4 member sekaligus. Dan ini baik banget untuk Red Bull Rebellion. Mereka udah mengenal kendali. Tyler Reyes, Daro Reyes juga masuk. Kayak ini Poizy mencoba untuk bertahan dengan ada Inferno tambah dengan sebuah ada minimum di depan sana. Coba untuk apalagi bisa dibilang mereka merotasi ulang lagi sih, mereka mereset lagi sih. Kalau enggak kayak gitu bahaya banget sih Momo, karena mereka udah kehilangan 4 member tadi, itu enggak baik banget untuk PUBG Esports. Iya, dan itu kalau kalian lihat tadi benar-benar bagus banget. Mereka memang sebenarnya dari Red Bull Rebellion kebanyakan adalah single target. Kita tahu Choi, ini Sugar juga, Swallow juga ngariknya hanya bisa mengamankan kayak satu target aja gitu loh dari Pops.
Dan itu bagus banget menurut aku, terutama kalau kita ngeliat dari item sebenarnya di menit 15 ini mereka udah komplit semua ya seharusnya. Jadi semua balik lagi ke setup teamfightnya seperti apa, siapa yang bisa ngedapetin, ngeculik satu persatu, ini bakal lebih baik banget. Dan tadi momentumnya benar-benar dipegang sama tim Dapur Labyrinth, tapi kali ini lihat Lord-nya masih bisa diamankan oleh seorang Sugar, dan bahkan dengan retribution yang mohon kaleng-kaleng dari Sugar masih bisa membuying time lagi untuk teman-teman dari RBR. Tapi sisi lain WJ harus kehilangan nyawanya begitu saja. Sementara sisi lain lihat Sugar-nya, coy, masuk ke area base perlahan demi pasti, dan bahkan lihat dia mencoba untuk mengusir pergerakan dari seorang Ray. Tapi dari coy nggak mau terlalu bergegabah, lane-nya bakal hilang begitu saja. Swelo dan Azo bakal coba untuk ngejar Cheesecake, kak enggak, karena mereka harus nge-clear minion di area mid, dan Lord-nya udah mulai masuk perlahan demi pasti ke area base di area atas. Gil, yes, benar-benar distraksi yang dilakukan oleh coy bagus banget. Dia membuat teman-teman bebas kehilangan fokusnya, dan yes, Lordnya udah berjalan ke area atas. Teman-teman dari RBR mendapatkan keuntungan yang sangat besar kali ini. Inner turret menjadi target di area tengah, dan ini bitter turret di area atas kali ini menjadi target operasi dari teman-teman Red Bull Rebellion. Cheesecake di depan udah ada maksimum cas, tapi lihat dari coy masih bisa mundur ke arah belakang. Ini dia Aso, akhirnya time to shine for her, dan akhirnya dari Poizi masih bisa mencoba defense di area tengah. Walaupun mereka kehilangan ini bitter turret dan dari area atas dan di area bawah, mereka masih coba sustain lagi, mereka masih mereset lagi sambil menunggu lay datang, karena udah masuk ke arah late game ini harusnya jadi kemenangan bagi Red Bull Rebellion ya. Karena lay pun sekarang udah gak bisa bergerak terlalu banyak, apalagi space-nya udah hilang di area tengah. Tapi lihat dari lay-nya belum kena kepada seorang coy, masih bisa mundur ke arah belakang. Mountain Shocker juga dikeluarkan, tapi lihat dari coy kali ini menjadi target dari Evil, dan Evil mendapatkan satu point kill di area sana. Tapi Baby Fighter sekarang seorang WJ, WJ ya tumbang, dua member dari Red Bull Rebellion gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi, dan tersisa praktis hanya Sugar, Swallow dan juga Azoa. Mereka harus mundur walaupun mereka masih memiliki super minion di area atas atau tengah, tapi kalau Pubs Esports berjalan bersama-sama, ini akan menjadi ancaman besar bagi Red Bull Rebellion, Cimomo. Iya, kali ini lihat katapultnya udah mulai masuk juga di area mid, masih bisa ditahan, tapi ada satu split juga yang dilakukan oleh seorang Poizi di area atasnya, mencoba untuk mengamankan inhibitor terlebih dahulu. 20 detik waktu ini dibutuhkan untuk Red Bull Rebellion menahan pergerakan dari teman-teman Pubs kali ini. Gak boleh sampai masuk ke area base-nya tentu saja, apalagi kita tahu ya, meskipun Lee dari damage Lee Selena ini udah fall off di menit ke-18, tapi tetap aja loh, satu in, apa ya, Abyssal Arrow dari seorang Lee ini benar-benar bisa mengubah keadaan untuk teman-teman dari Pub sendiri. Yes, benar banget Cimomo, dan ya, yeah, ini menuju item di menit 18. Tadi di game pertama sampai cukup sebentar, tapi di game kedua kita udah cukup lama nih coy. Jadi apa yang bisa dibahas dari item yang sudah dijadikan oleh kedua tim? Oke, lihat dari item sebenarnya lapu-lapunya Cheesecake udah benar-benar OP banget dengan ada Bloodlust dan Blade of Despair, di mana frontlinernya juga oke banget, damage dealer juga dapat banget, ada Blade of Despair dan juga Bloodlust, ditambah lagi dengan Tamus yang kita tahu tadi memang tebel banget, sama itemnya juga Bloodlust juga, tapi ada tambahan dengan War Axe. Dan sebenarnya kalau dilihat dari itemnya Azawa juga seharusnya dia sudah punya damage yang mumpuni untuk memberikan damage sebesar mungkin ke arah tim PUBG Sport. Dan walaupun ada beberapa Radiant Armor yang dimiliki sama Lapu-Lapu, ada satu Radiant Armor justru yang dimiliki sama hanya Lapu-Lapu, membuat harusnya Azawa bisa memberikan damage, asalkan sekali lagi asalkan positioningnya pas. Karena dari tadi sebenarnya kalau dilihat dari positioningnya, team fight yang dilakukan sama Azawa itu agak-agak terlalu kemajuan. Yo. Yes, tapi WJ kali ini terlalu overcommit, langsung aja di ganking oleh teman-teman dari PUBG Esports dan kehilangan Romer, bahkan kontra Swallow-nya terkena lele, masih ada Tencheon, tapi itu hanya menindai kematiannya saja, dan bahkan dua member dari Red Bull Rebellion harus tumbang. WJ kali ini mencoba mengejar dari Azawa, tapi ada Lei langsung terkonek, tapi masih ada Purify, sedangkan dari Azawa masih bisa mundur lagi dan lagi. Kalau dia juga tertumbangkan, itu akan menjadi kemenangan mungkin bagi PUBG Esports, dan lihat, mereka harus mendinai lagi rotasi mereka. Mereka nggak bisa maju terlalu dalam karena minionnya udah mulai masuk di area tengah. Mereka harus mundur lagi, apalagi Lord yang ketiga sudah mulai masuk tengah-tengah line of dan Sugar menjadi target operasi dari Poizi dan juga Lee. Mountain Shocker dikeluarkan untuk memberikan vision juga, maksimum charge yang belum maksimum efeknya kepada seorang Poizi kali ini, Cimomo. Dan ya, Lordnya udah mulai didapatkan oleh teman-teman PUBG Esports, Cimomo. Iya, ini bahaya banget sih karena RBR mereka kehilangan
satu demi satu, sama seperti Pubs tadi. Tapi memang kuncinya adalah gak boleh sampai keculik satu persatu sih, karena ini udah apa ya, benar-benar krusial banget di menit yang ke-21 kali ini. Kalau misalnya tim fightnya sampai pincang, sampai kehilangan jumlah, kalah jumlah, ini bakalan sulit banget untuk kedua tim tentunya. Tapi kali ini lotnya mulai masuk ke area mid dengan cukup lenggang kangkung, harus benar-benar di-cut sama teman-teman dari Red Bull Rebellion kali ini. Gak boleh membiarkan kesempatan untuk teman-teman pas nge-push ke area base dari teman-teman at RBR, dan bahkan Coldplay Mountain Shocker udah di-pop up. Udah gak ada ultimate dari seorang Yusen Sin, tapi harusnya dengan high ground yang cukup tinggi masih bisa diamankan lordnya kali ini oleh teman-teman dari RBR, dan bahkan buying time lagi dan lagi untuk teman-teman RBR. Tapi coba lo, langsung di-span judgment, gak ada seorang evil, dan evilnya bakal tumbang. Itu saja, Cheesecake masuk dengan Braver Fighter, tapi di sisi lain Raja bakal ditumbangkan. Cheesecake-nya dikacangin di area belakang, tapi ada Swellow dan juga Zio langsung menumbangkan seorang Cheesecake. Kali ini tiga hilang dari Pops Esport, dan bahkan Red Bull Rebellion mencoba untuk mencari momentum comeback kali di WJ. Jangan sendirian, awas ke pick up, kamu sendirian, gak ada yang nemenin di area depan. Dan bahkan Pops kali ini mulai ditaunting-taunting oleh seorang WJ yang udah tumbang 8 kali. Harus berhati-hati, jangan sampai tumbang ke 9 kalinya, karena ini momentum yang benar-benar mahal banget untuk tim RBR. Gio, bener banget sih Momo, itu bener-bener apa ya, kesalahan kecil yang dilakukan Pansy Sword berujung fatal. Tapi posisi kali ini garis depan dengan ada mortalnya, Inferno dikeluarkan, mencoba untuk mendapatkan Swallow, tapi Swallow masih punya Trancheon di sana. Winter Trancheon yang bener-bener membuat dari posisi gagal mendapatkan satu point kill, tapi posisi terus dibombardir oleh teman-teman Red Bull Rebellion. Immortalnya pecah kali ini dan akan ditumbangkan sesegera mungkin, dan killing spree untuk Kasoa. Namun kali ini kita lihat dari Lei terus mencoba untuk mundur saja, bahkan masih memesan sebelum kena dari seorang Kasoa, dan lihat siapa jadi target operasi dari teman-teman RBR sebelum dia mendapatkan satu kara Lei, dan Lei harus tumbang untuk shocker dari seorang evil kali ini. Semua untuk deny aja, dan yes, Red Bull Rebellion mendapatkan 2-0 tanpa balas si Momo.